kita akan lanjutkan dengan news. Mari kita sambut. Bapa, kami bersyukur untuk semua pendengar firman-Mu yang telah kami dengar di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati kami semua, Bapa, agar kami juga bisa melakukan kehendak-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Elohim Roh Kudus yang manis, Engkau yang menguatkan kami dan anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati juga hamba-Mu ya Allah, yang memberitakan firman Injil keselamatan yang sejati pada kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Abi, berkaryalah terus di tempat ini dan berkaryalah terus di dalam hati setiap anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhanku Yesus Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah diberi kesempatan bawa persembahan syukur ya depan, sambil persembahan dijalankan saudara akan disajikan sebuah video singkat bagaimana kita bisa belajar dari video singkat ini karakter kita yang perlu berubah dari jemaat di dalam kita bersikap dalam ibadah. Silakan. Diulang dulu saja, diulang biar jemaah sudah duduk semuanya, biar bisa semua dapat berkat yang sama. Diulang dari awal, dari temanya. Saya pernah mengikuti satu
12 ayat 31. Tolong slide ya. Mendengarkan info sepekan YHS minggu ini. Setiap minggu Sunday service pukul 10 dan pukul 5 sore, disertai dengan YHS Kids setiap minggu pukul 10.30 setengah 11. Rumah Kesembuhan dan Mujizat RKM setiap Selasa pukul 7 bertempat di Hobbies Kopi lantai dasar Sungai Ampang. Dihimbau untuk kita semua dan khususnya pelayan Tuhan untuk wajib datang di doa RKM setiap hari Selasa jam 7 malam. Hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 7 Hari Raya Sukot Pondok Daun, disertai dengan special gathering dan dinner. Jadi Hari Raya Sukot diminta untuk kita semua hadir untuk perayaan ini jam 7 malam bertempat di Graha YHS Balikpapan. Dan untuk setiap ketua-ketua FB, seperti komitmen kemarin, kita akan membuat satu pondok daun suka untuk kita tempatkan di depan sini. Jadi setiap ketua-ketua kami minta nanti koordinasinya bersama tim-tim anggotanya untuk membuat dan berbicara tentang bahannya apa saja. Dan diminta nanti setiap FB wilayah-wilayah membawa buah untuk ditaruh di pondok daun ini. Jadi setiap anggota FB membawa buah, buah apa saja bisa dibawa. Jadi untuk kita masukkan di dalam nanti pondok daun itu, dan kita akan merayakannya di hari Senin tanggal 24 September jam 7 malam di Graha YHS Balikpapan, dan kita akan tutup dengan special gathering dan dinner di tempat ini. Sekali lagi kami mohon untuk kita setiap jemaat meluangkan waktu kita, karena inilah yang Tuhan perintahkan, Hari Raya Pondok Daun. Ya, kami segenap pengurus jemaat YHS mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan ini. Dan kami pun mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali datang di Graha YHS. Mari kita salam, ada teman kita yang baru pertama kali datang di Graha YHS. Mari kita salam, selamat datang. Kami tunggu kedatangannya berikut di Graha YHS. Ya, demikian info minggu ini. Yesua Hamasia bless you. Saya mau panggil deh anaknya Ajon ke depan, kita doakan ya. Oh, ya. Belum ya? Nanti ya? Ya, saudara-saudara, siapkan waktu untuk besok bisa hadir ya. Dan juga dalam kesempatan besok itu, saya juga mengundang rekan-rekan gembala yang rencananya menurut awalnya besok akan banyak gereja-gereja akan hadir di sini, para gembala-gembalanya. Ya, itu sudah dikonfirmasi. Sekalipun tadi malam tiba-tiba berbenturan ada undangan dari Pak Gubernur besok di Grand Senior di jam yang sama. Tapi saya tak percaya sebagian tetap akan hadir. Oleh sebab itu saya himbau semua jemaat ya, pagi dan sore berikan waktu untuk hadir. Karena kita jadi contoh yang teladan ya sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Jadi apa yang sampaikan Bu Sherry tadi, kira saudara-saudara bisa hadir semua, saya senang ya. Karena kalau membuat hati saya senang itu sebetulnya gampang sekali. Contoh caranya ya, pemusik datang jam 8, saya senang sekali, saya bahagia sekali. Datang jam 9, aduh, rasa hati ini sudah mulai gak enak. Nah itu kan gambaran Tuhan juga demikian loh.
kalau kita datang sama Tuhan dengan segenap hati, Tuhan senang sekali. Amin. Jadi membuat Tuhan senang sebetulnya cara kayak begitu. Berikan waktumu datang sama Tuhan dengan segenap hati. Udah luar biasa. Saya saja manusia ini senang loh. Tuhan pun demikian. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Acon sama istrinya ke depan. Ya. Amanya mau ikut juga, mari kita doakan cucu. Ya. Saya waktu pertama kali gembalakan Acon ini masih muda.